Halo teman-teman, balik lagi di Sky. Jadi ini kita mau terbang lagi. Setelah sebelumnya saya udah lama nggak terbang ya. Ini jadi terbang perdana drone baru saya. Ini kan kompas yang terbuat ya. Masih mas Sky. Oke, udah aman di sini. Oh ya, kakinya ya. Sudah bagus semua, langsung terbang aja yuk. Jadi ini minggu pagi, jadi ramai banget ya di sini. Saya lupa belum record. Banyak burung juga di sini, teman-teman. Kita agak tinggiin aja ya. Ini dia pantai timur Pangandaran. Wah, ini masih kenceng banget. Belum saya setting, lupa ini harus turun dulu. Ini karena masih baru jadi belum saya setting ya ini ya. Untuk yawingnya sama kecepatan apa namanya nih? Si gimbalnya. Kita bikin panorama aja dulu deh. Di sini mas kayak. Jadi ini minggu pagi lumayan ramai nih ya di Pantai Timur Pangandaran. Nah, kita habis ini mau nyusur pedestriannya aja deh, kita lihat seberapa ramainya ya. Jadi setelah kemarin di video sebelumnya yang saya upload itu, saya sempat unboxing drone yang baru lagi. Jadi semenjak itu ini belum pernah saya terbangin lagi. Paling waktu itu cuma saya terbangin di dalam rumah aja sebentar. Itu juga buat ngetes apa beneran si drone-nya udah connect belum ya antara remote sama drone-nya. Jadi ini bener-bener terbang perdana. Terbang perdana lagi. Oke. Kita ke sana. Agak tinggi ini. Ya lupa. Saya tinggiin soalnya ini rada jauh ya, banyak pohon jadi takut ke distract dan ke distract ke sinyalnya keganggu. Ini cagar alam Pangandaran, taman wisata alam Pangandaran ya, di dalam di situ di depan. Kita mulai record aja ya. Ntar speednya kita atur dulu biar nggak terlalu kenceng. Kita mau nerbang santai aja nih di sini ya. Harusnya sih ketinggiannya aman ini segini.
tadi Taman Air Mancur Pantai Timur. Yang di bawah ini pedestrian ya, dan bibir pantai. Ini memang kayaknya lagi nggak pasang ya, karena biasanya kalau lagi pasang sih ini nggak bakal ada pasirnya nggak bakal kelihatan gitu, tutupan air. Jadi kemarin-kemarin itu sempet hujan terus, mendung terus, jadi ini lumayan cerah, jadi saya terbang. Karena kebetulan kangen juga, udah lama nggak terbang, kita terbang lagi aja sekarang. Ini ada pepohonan ya. Sekarang kita turunin ini karena udah deket dari saya ya. Oh, itu dia yang kita turunin. Mau jalan miring ngambil dari laut sekarang. Ini lagi banyak ini sih. ADCI. Jadi banyak motor, banyak moge di sini. Oh, ini ada ini nih. Mau berangkat nih, kita ikutin ya. Kita speednya limited aja. Ini 10 meter ya ketinggiannya ya. Kita ikutin ini ya. Ini tumben jalannya pelan-pelan ini. Oh, ternyata ada yang ngikut ke kapal itu ya. Nah, kita ikutin sekarang. Ini sambil latihan kontrol yang ngikutin ini maksud saya. Baterainya masih aman ya, masih 64%. Ini jaraknya 400 meter. Sambil latihan ini. Latihan kontrol. Iya, kelewatan. Ini harusnya kita dari sebelah sana sih, biar nggak backlight.
Nah, begini. Ini kenapa lagi nggak dijatuh-jatuhin ya? Oh, ada yang nggak kuat kayaknya. Nggak kuat. Terus akhirnya ngikut di kapal. Sebenarnya di kapal juga nggak, juga lumayan serem tau. Karena jalannya kan ngebut ya. Di depan gitu, jadi juga sama aja sebenarnya. Cuma kalau yang di kapal mah nggak bakal jatuh gitu aja. Kita mulai lagi ikutin. Kita belum jalan. Bentar, tadi kita kurangin exposure-nya biar nggak terlalu pecah. Iya. Ketinggiannya masih aman ya, masih 15 ya. Ya, ini ada Harley lagi lewat ya. Jadi rada rame. Ternyata ini dijatuhinnya cuma di tempat tadi berangkat ya. Karena lagi hari Minggu jadi jalannya sedikit aja, nggak banyak-banyak. Kita mundurin. Nah, speednya kita kurangin lagi karena udah nggak balapan. Yalah, kita pulang ya, karena udah lumayan panas ini ya, lumayan panas, jadi kita mau pulang dulu aja. Baterainya 48%. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nyaksin dari awal sampai akhir. Sampai jumpa. Awas mas.